Update terbaru mengenai Galaskai Andriansah hari ini, tampaknya ia sedang bermain dengan sang pengasuh, yang dimana netizen banyak memberikan pendapatnya bahwa Mbak Ida dan Mbak Siska sangat mirip, seperti saudara kembar. Mereka berdua pun menemani Galaskai saat melakukan live di TikTok, dan banyak para netizen yang menonton mereka. Bye. Bye. Yeah. Kakak. Itu lu di mana? Kakak. Halo. Ini apa? Wah, lihat ada kacamata. Makasih bilang, makasih dulu. Makasih. Apa? Ya kacamata. Enggak ada lagi. Enggak. Oh, kacamata bentar ya. Udah cari ya kacamata. Ada enggak ya? Mbak Ida dan Mbak Siska yang sedang live di TikTok bersama dengan Galaskai Andriansyah membuat banyak penonton memberikan gift atau hadiah yang berupa stiker. Stiker tersebut pun bisa dicairkan berupa uang, sehingga membuat Galaskai berterima kasih dengan suara lembutnya. Maaci, Gala pun sangat bahagia ketika kacamata-kacamata tersebut diberikan oleh penonton. Gala pun meminta kacamata lagi. Ada gak ya? Kakak. Ayam gula. Ada. Ayam kacamata. Mana kacamatanya ya? Nana. 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 Gak udah mam? Nana. Gak udah mam belum? Ya. Nana. Mana kacamata Ida cariin dulu ya? Ada. Ini lucu banget. Mata genit gimana, mata genit? Lucu ya? Kantor atuh. Lucu ya? Gala mau ke kantor kan? Wow. Mau ke kantor? Wow. Ida dan Siska, sang pengasuh Galaskai Andriansyah, tak hanya mengasuh anak yang masih berusia kurang dari 2 tahun, namun ia juga mengajarkan beberapa pelajaran yang cukup ringan kepada Gala, seperti ucapan terima kasih, dan selalu mengajak Galaskai berinteraksi atau berkomunikasi, sehingga membuat Galaskai semakin pintar, cerdas, dan aktif. Hari-harinya pun selalu ceria dan tidak pernah menangis. Kebahagiaan sangat terasa dalam diri Galaskai ketika sedang bermain bersama Ida dan Siska.